Halo, aku Fajrun. Aku mahasiswa semester 2 di Universitas Mercubuana. Aku asli Lamongan, Jawa Timur. Tahu dong Soto Lamongan? Di Mercubuana aku ngambil jurusan IT karena memang dari kecil udah seneng ngotak-atik hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Bukan, bukannya ngalala Matrix itu, tapi IT beneran alias coding. Aku benar-benar ingin belajar coding dan membangun suatu aplikasi, tapi nggak tahu di mana bisa belajar secara nyaman dan yang nggak menguras biaya yang besar. Aku sempat bingung. Banyakan baca-baca, nggak benar-benar mengerti, tapi terus ingat pada bulan Mei 2019, omku menganjurkan untuk nyobain program. Aku ingat dia bilang, pokoknya pelajarin sampai selesai itu program. Jadi aku ikutilah perintah omku dan terus melakukan latihan-latihan di Proget sebisaku. Gak nyangka, ngikutin pelajaran-pelajaran di Proget tuh seru banget kayak main game. Materinya banyak menggunakan gambar-gambar, bisa ada pilihan bahasa Indonesia, dan yang paling penting, aku bisa langsung latihan, gak perlu install apapun di komputerku. Ditambah lagi bisa kumpulin poin dan naik level buat seru-seruan sama pengguna-pengguna lain di seluruh dunia. Proget tuh benar-benar bikin aku jatuh cinta dengan coding, dan sekarang aku lebih pede dan merasa seneng kalau mempelajari hal-hal baru, bahkan di luar Proget. Programming sama sekali nggak gampang, tapi Proget sangat membantu bikin proses belajarnya jadi nyenengin. Ini sangat penting loh, karena saat kita suka melakukan sesuatu, kita akan sukses dalam hal tersebut. Aku masih terus belajar banyak hal di dunia programming. Sekarang aku lagi mendalami backend, terus mempelajari pengolahan database yang rapi, sama mempelajari framework baru namanya Angular. Dan belajar di Proget sangat membantu dalam pembelajaranku di kampus. Oh iya, baru-baru ini aku bersama beberapa teman bikin suatu aplikasi web HR. Dan dibayar loh. Aku nggak bisa jelasin rasanya. Pokoknya asik banget. Bisa jadi juragan soto. Bercanda deng. Mungkin nanti setelah aku pensiun. Sekarang aku cuma pengen terus meningkatkan kemampuan codingku, mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya, dan siapa tahu suatu hari nanti aku bisa berkontribusi membangun sesuatu yang berguna untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi.